Dilansir koran viral dari Makassar terkini dengan judul Semprot Bahar Smith, prajurit TNI, maksudmu apa jelekin pimpinan kami? Makassar terkini, tanggal 18 bulan 12 2021. Dilansir dari Makassar terkini ID, Jakarta. Sebuah video yang memperlihatkan seorang prajurit TNI menyindir keras pendakwah kontroversial Habib Bahar bin Smith lantaran telah menyinggung pimpinannya, viral di media sosial. Video prajurit TNI menyindir keras Bahar Smith tersebut diunggah pengguna Twitter Trisnowi Dibagus dan ikut dibagikan pegiat media sosial Yusuf Muhammad seperti dilihat pada Sabtu tanggal 18 Desember 2021. Dalam narasi cuitannya, netizen itu menyebut bahwa sosok yang disebutnya Kang Bahar tengah dicari. Dicari Kang Bahar, cuit netizen Trisnowi Dibagus. Dilihat dari video itu, tampak seorang pria mengenakan kaos dan celana panjang loreng-loreng khas prajurit TNI meminta Bahar untuk tidak memprovokasi umat muslim di Indonesia. Assalamualaikum Bahar, ente muslim, kita tentara nasional Indonesia, banyak yang muslim juga, jangan kamu memprovokasi orang muslim se-Indonesia, ujar prajurit TNI itu. Ia pun lantas menyinggung pernyataan Habib Bahar Smith dalam video ceramahnya yang viral yang menyindir kasat Jenderal Dudung Abdurrahman soal baliho dan bencana Gunung Semeru. Kamu jelek-jelekin baliho pimpinan kami, maksudmu apa, hubunganmu apa baliho dengan Semeru, kata sang prajurit. Prajurit itu pun lantas membeberkan bahwa para personel TNI telah banting tulang di Semeru membantu korban bencana letusan gunung berapi tersebut. Kamu tahu nggak, kita semua prajurit TNI banting tulang di Semeru, kamu asal ngomong, tuturnya. Sang prajurit TNI tersebut kemudian menegaskan kepada Bahar Smith bahwa jika pimpinan mereka dihina, maka sama saja penceramah itu menghina seluruh personel TNI. Kamu jelekin pimpinan kami, berarti kamu jelekin kami semua tentara nasional Indonesia. Kamu lihat, kita semua cari kau, tegasnya. Diwartakan sebelumnya, video ceramah Habib Bahar bin Smith yang mempertanyakan keberadaan Jenderal Dudung yang disebutnya Jenderal Baliho saat bencana Semeru terjadi beredar luas di media sosial. Mana yang kemarin nurunin balihonya Habib Rizik? Mana Jenderal Baliho? Mana yang kemarin nurunin balihonya Habib Rizik? Yang ngomong bubarkan saja FPI, kok nggak kelihatan di Semeru, ha? Teriak Habib Bahar. Bahar Smith pun lantas menyebut bahwa di lokasi terjadinya bencana Semeru itu sama sekali tidak ada poster Jenderal Dudung, yang ada hanya Baliho Rizik Sihab. Mana kok nggak kelihatan di Semeru, kok para FPI yang ada di sana, kok nggak ada poster dia di sana, yang ada kok baliho-baliho Habib Rizik yang ada di Semeru, bantu masyarakat, ujarnya. Lihat artikel asli, link di deskripsi. Thanks to Makassar terkini.